Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, host anda Nadira, dalam program terbaru terbitan Strakom Salam Usim bagi edisi Februari 2013. Kami akan bawakan anda aktiviti-aktiviti menarik yang telah pun berlangsung sepanjang bulan Februari yang lalu, dan juga nantikan akan ada paparan menarik dalam segmen khas untuk anda. Edisi Februari menampilkan program utama Majlis Amanat 2013 yang disampaikan oleh NAB Chancellor serta beberapa program yang mungkin anda telah ketinggalan untuk mengikutinya. Pada 31 Januari hingga 4 Februari yang lalu telah berlangsung program itifal peringkat IPT ASEAN 2013. Penganjuran kali kedua oleh USIM dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah mengenengahkan empat acara utama, iaitu pertandingan debat bahasa Arab, nasyid, tilawah Al-Quran dan konvensyen pendakwah muda. Antara pengisian konvensyen selama sehari pada 3 Februari 2013 itu adalah untuk membentangkan kertas kerja oleh tokoh akademik dan pemimpin belia, bicara selebriti, dan diadakan pula forum perdana hal ehwal Islam pada sebelah malamnya di Stadium Tertutup Nilai. Pada 25 Februari pula, berlangsung pembentangan akhir Konvensyen Kumpulan Inovatif Kreatif atau KIK 2012. Dan diharapnya lah, apa yang dibentangkan ini bukannya cakap untuk kumpulan saja. Kita nak lebih pada itu, supayanya ia menjadi pulangan kepada organisasi itu sendiri dan seterusnya kepada USIM. Persembahan kumpulan-kumpulan ini telah dinilai oleh juri-juri yang dijemput khas untuk memberi komen secara langsung. Selepas persembahan, pembentangan dalam format pertandingan yang berlangsung selama sehari penuh ini dimenangi oleh kumpulan Demolition, diikuti oleh kumpulan Camp Chef dan kumpulan Smart. Manakala hadiah persembahan terbaik dimenangi oleh kumpulan My Inomic. Tahniah kepada semua peserta dan pemenang. Limpahan kemakmuran ekonomi diberikan kepada rakyat pelbagai peringkat, malah golongan pelajar universiti juga tidak diabaikan melalui pemberian pelbagai bentuk bantuan untuk mereka. Mudah-mudahan usaha yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, terutamanya dalam membantu para pelajar. Yang berhormat Major General Datuk Seri Jamil K. Haji Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap Menteri Mentor USIM yang dijemput bagi merasmikan majlis tersebut, menerangkan bahawa pada tahun ini, kerajaan bersetuju untuk menaikkan nilai baucer buku Satu Malaysia. Selain itu, melalui pemberian kad diskaun siswa Satu Malaysia, secara tidak langsung turut membantu pelajar merancang perbelanjaan harian. Begitulah dia beberapa paparan menarik tentang program yang telah berlangsung sepanjang bulan Februari yang lalu. Dan kini kita beralih pula kepada acara utama yang telah pun mengambil tempat di Dewan Kuliah Pusat 3 Universiti Sains Islam Malaysia pada 6 Februari yang lalu. Jom kita sama-sama saksikan. Menggariskan konsep kebersamaan sebagai tunjang utama untuk membawa USIM ke tahap kegemilangan adalah nilai murni yang ditekankan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naik Chancellor USIM, melalui Amanat Tahun Baru 2013 yang bertemakan Mempelopori Sains Islam Memimpin Keilmuan. Kita harus lakukan transformasi berstruktur ataupun transformation by design, dan bukan berharap universiti ini gemilang dengan cara kebetulan ataupun by chance. Melalui majlis amanat ini, turut dilancarkan secara rasmi geran penyelidikan USIM dan tabung Al-Abrar serta penyampaian geran kepada setiap persatuan dan hadiah insentif pengguna aktif sistem GOALS. Naik Chancellor turut mengumumkan penubuhan Institut Sains Islam, Pusat Komunikasi Strategik, Pusat Transformasi Komuniti Universiti, tabung Enterprise untuk setiap PTJ, pembiayaan wakaf dan Islamic Consortium for Academic Quality and Research Advancement. Adalah merupakan satu amanat yang sangat bernas. Nampak dari segi hala tuju apa yang perlu kita capai. Saya dapati amanat hari ini sangat terang, sangat jelas. Kita sebagai MPP, kita akan sentiasa menyokong. Ini adalah merupakan kali pertama amanat sumpah ini dibuat secara meluas, dan saya percaya ini adalah satu tindakan ataupun usaha yang terbaik. Bak kata pepatah, bersatu membawa berkat. Mungkin ini dapat kita rungkaikan daripada Majlis Amanat 2013 yang telah disampaikan oleh Naib Chancellor terbaru kita, iaitu Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail. Sesungguhnya kita dalam komuniti akademik seharusnya bekerja secara bersama dan sepakat dalam membangunkan USIM yang tercinta ini. Demikian beberapa rangkuman tentang program yang telah berlangsung sepanjang bulan Februari yang lalu. Kini kita beralih pula kepada segmen khas yang kami janjikan buat anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percubaan kali kedua, Muhammad Ikhwan Rosli, pelajar Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia di pentas pidato antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2013 ternyata membawa tuah kepada beliau apabila dinobatkan sebagai Johan kategori Nusantara. Pada malam kemuncak pertandingan akhir yang diadakan di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, penyampaian pidato bertenaga oleh Muhammad Ikhwan telah menambat hati para juri profesional dan memukau khalayak dewan sekaligus menewaskan dua pemidato lain yang mewakili negara masing-masing iaitu Indonesia dan Brunei Darussalam. Ke dunia. Pertempuran Neolitik di Telheim Despit, peperangan Peloponnesia, perang pertama dalam sejarah peradaban manusia. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, mewakili Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kejayaan manis ini turut dikongsi oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naik Chancellor USIM, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin Dolah, Timbalan Naik Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni USIM, dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naik Chancellor Akademik dan Antarabangsa, yang turut hadir bersama untuk memberi sokongan moral kepada beliau. Saya bersyukur, inspirasi saya adalah sebab Allah Maha Saya yang memberikan rezeki dan mengekalkan suara saya. Paling penting sekali saya bersyukur sebab orang yang paling penting dalam hidup saya, keluarga saya, jurulatih saya, Datuk NC, Datuk TNC, senior-senior dalam debat, rakan-rakan semua masih di sini. Malam ni adalah satu malam yang penuh kejayaan, satu bagi negara Malaysia dan satu lagi paling penting adalah untuk USIM. Tahniah kepada Muhammad Ikhwan atas kejayaan beliau. Sesungguhnya, beliau bukan sahaja telah berjaya mengharumkan nama beliau tetapi juga berjaya mengharumkan nama USIM di peringkat antarabangsa. Ini membuktikan USIM telah berjaya melahirkan potensi modal insan yang cemerlang, gemilang dan juga terbilang. Itu sahaja untuk edisi kali ini dan bersama saya lagi bagi edisi akan datang. Assalamualaikum.